Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa, hari ini kita akan melakukan praktikum pewarnaan gram. Bahwasanya pewarnaan gram ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Denmark yang bernama Hans Christian Gram. Tujuan dari pewarnaan gram yang pertama untuk melihat bentuk atau morfologi dari bakteri. Yang kedua, untuk melihat sifat bakteri, apakah dia bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Yang ketiga, untuk melihat cara kerja daripada pewarnaan gram. Adapun macam-macam dari pewarnaan gram, yang pertama, pewarnaan gram 1 atau disebut dengan pewarnaan gentian violet atau yang disebut dengan pewarnaan primer. Yang kedua, pewarnaan lugol atau pewarnaan pengikat. Yang ketiga, alkohol atau dekolorisasi. Yang keempat, puksin atau sebagai pewarnaan pengganti setelah pewarnaan primer tadi. Untuk membuat pewarnaan gram, yang pertama kita siapkan dulu untuk membuat sediaan gram. 1, korek api. 2, bunsen. 3, suspensi. 4, OC. Yang kelima, dek gelas. Cara kerjanya, pertama-tama kita hidupkan bunsen, kemudian panasin sampai dia pijar. Kemudian ambil satu OC, kemudian buat sediaan 2-3, 2x3. Setelah itu, OC kita panaskan sampai-sampai betul-betul pijar. Kemudian, sediaan kita fiksasi sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Tujuan fiksasi, yang pertama, supaya bakteri merekat pada sediaan. Setelah sediaan kering, pertama-tama, kita tetesi dengan gentian violet selama 30 detik. Kemudian kita bilas dengan air mengalir. Setelah itu kita tetesi dengan lugol selama 30 detik. Kemudian kita bilas dengan air mengalir. Kemudian kita dekolorisasi dengan alkohol 70%. Kemudian kita bilas dengan air mengalir. Selanjutnya,
kita tetesi dengan puksin selama 30-60 detik. Kemudian kita bilas. Setelah itu kita keringkan di suhu kamar. Hasil kesimpulannya, apabila ditemukan kokus berwarna ungu, berarti dia kokus gram positif. Apabila ditemukan basil berwarna merah, maka dia disebut basil gram negatif. Demikianlah praktikum hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi mahasiswa yang mendengar, yang melihatnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.